Selamat siang bareng Pak Becol Channel. Siang hari ini saya meliput sebuah hidangan istimewa kampung yang terletak di Penyalam di Jagadmul Sari, mana di sini banyak pejabat pemerintahan Kabupaten Sragen yang singgah untuk makan siang dari berbagai unsur, ada tokoh politik, ada pejabat anggota dewan dan mazen maupun orang biasa yang habis waktunya di sini. Di manakah? Ada di Hikmastono. Biasanya terus goreng lagi di sini. Ya, ternyata ada Mas Agus ACS di sini. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Joko. Sering jajan di sini ya? Hampir tiap hari. Emangnya di rumah gak dimasaknya sama? Ya, jujur dimasak. Iya. Cuma sing ini penake seneng nyawange bojone to. Biasanya di sini sama siapa, Pak? Ya, banyak teman. Dari teman-teman eksekutif ada, teman-teman DPR juga banyak. Mas Fatur juga di sini dan ngobrol-ngobrol. Oh gitu, jadi tiap hari ke sini. Kalau minggu tutup, kalau tutup gimana? Tutup ya kita ya enggak ke sini. Kita tetap ke sini. Makasih Mas Agus. Oke. Di sini juga ada Pak Fatur. Ujung siang Pak Fatur. Gendia. Wah, niki kegiatane napa pandemi niki, Pak? Off 3 bulan. 3 bulan semua. Wakil rakyat juga off. Off bulan. Semuanya ya, Pak. Jangan sering dan pergi, Pak Fatur. Ya. Tidak setiap hari, tapi setiap hari di sini sama sesama rekan-rekan pejabat itu sering nongkrong di sini. Ya, ini namanya juga warung rakyat. Kalau sudah di sini tidak berbicara pejabat, tidak berbicara DPRD, tidak bicara bupati, wakil bupati, tidak. Ayo rakyat biasa. Rakyat biasa. Rekom jenengan untuk warung hitnya Mas Tono pripun, Pak?
Ekomnya satu, orang dan tiga iki pasangin. Padahal itu si Weneng. Itu pangan, itu pangan kurungan. Iki pasangin nih, orang ono. Terus, ya untuk makanan sudah bagus. Sudah bagus, kebersihan juga sudah bagus. Mau kurang siji. Napa pak? Bojone tono ora tau isa-isa. Lah terus lagi saya selama ini. Oh Mas Tono. Terus imbauan Pak Fatur sendiri selaku Dewan Perwakilan Daerah untuk warga Sragen imbauan Pak masa pandemi ini Pak. Ya tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Setiap keluar harus pakai masker, sering cuci tangan, tidak banyak dalam kerumunan orang banyak, meskipun di warung ini juga ada kerumunan tapi tidak terlalu banyak. Tetap jaga jarak loh. Itu kalau memang tidak penting banget ya, lebih banyak di rumah juga tidak apa-apa. Kita harus jaga protokol kesehatan. Seluruh Sragen akan aman semuanya. Perkiraan untuk pemulihan ekonomi ini ke normal itu berapa bulan Pak? Butuh berapa bulan Pak? Wah ini butuh waktu yang cukup panjang kalau dibilang karena tapi sekarang sudah mulai ada new normal ini, sudah mulai ada kegiatan-kegiatan untuk menuju perbaikan ekonomi. Meskipun masyarakat secara umum ya masih kaget, tapi secara perlahan-perlahan saya yakin di akhir tahun ini nanti sudah selesai. Sudah akan menjadi kehidupan yang normal. Wong digawe ya wis mulai tenang. Pekerja-pekerja seniman ya sudah akan mulai dengan semangat. Nah, ini yang perlu digiatkan kan ke sana. Nggih, terima kasih atas waktunya Pak Fatur. Kabare sehat Mas Tono. Alhamdulillah. Rame warungnya. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Ini semuanya barang yang di perdagangan ini sendiri atau setoran? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Satu hari itu bisa rata-rata bisa berapa bungkus untuk nasi? Rata-rata. Nasi ya rata-rata 120. 120 bungkus. Cukup. Gorengannya lengkap. Dan di sini sering ya para pejabat, para politikus itu untuk jajan atau makan siang di sini ya Mas Tan. Memang tongkrongannya di sini ya. Untuk mereka biasanya di sini pada ngobrolin apa Mas Tan? Enggak begitu memperhatikan. Sibuk melayani. Sibuk melayani. Sudah berapa tahun Mas Tan berdagang di sini? Sudah lama tahun. Banyak tahun pokoknya. Lama tahun. Sejak tahun berapa? Ingat ya Mas? 2000. Tahun 2000 berarti sudah 10 tahun di sini. Terus untuk masa pandemi ini ada perbedaan enggak? Covid ini, Mas. Ada. Pengaruhnya juga. Pengaruhnya ya 50% lah. 50%. Jadi untuk warung Mas Tono sendiri kebersihan dan dagangan selalu terjaga ya, Mas, kebersihan. Ya, alhamdulillah. Itu yang selalu dijaga. Di biasanya buka jam berapa, Mas? Jam 9. Jam 9 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, nggih, diparingi sehat. Paringi sukses Mas Tono. Amin. Ya, ini kita lihat semuanya bersih ini. Nah, jadi di wartawan. Bisa silakan semuanya dagangannya fresh, seger, anget. Iya, dan bersih. Harganya juga harga terjangkau dengan masyarakat.